Islam itu mengajarkan kita peduli. Senyum aja bagus. Cuma senyum karena rahmat, bukan senyum karena cinta. Itu LGBT itu namanya. Kalau itu senyum karena rahmat. Ya, kalau Islam ini mengajarkan senyum karena rahmat. Jangan berseri-seri karena cinta. Ah, ini hati-hati. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang tegas nih. Ini yang komentar-komentar di PC itu goblok-goblok itu. Yang mendukung LGBT itu. Dianggap itu hak manusia. Hak manusia itu jadikan manusia yang normal. Jangan manusia yang tidak normal. Kalau kita kelihatan ada orang bodoh, itu bukan haknya untuk bodoh. Dia harus diusahakan jadi orang yang pintar biar normal, biar sukses. Kalau kelihatan kita ada orang gila, bukan itu haknya gila. Bagi yang lainnya, bagi pemerintah, bagi yang waras, berpikir gimana caranya dia tadi itu sehat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Bagi kelihatan orang yang kecanduan narkoba, minuman ganja, dia tadi itu ditangkap. Jangan katakan haknya manusia bebas. Dia tadi itu harus ditaruh di rehabilitasi. Dia dibimbing supaya menjadi orang yang normal. Bagi kelihatan bencong-bencong itu harus ditangkap di rehabilitasi. Itu namanya hak asasi manusia. Dijadikan manusia yang normal. Kalau ada orang yang sakit, kemudian orang yang gila, orang yang kecanduan, katakan punya hak, itu goblok namanya. Bodoh itu namanya. Kita kasih haknya dia sebagai manusia. Ini laki-laki asalnya. Diambil. Kemudian dibina untuk jadi laki beneran. Enggak jadi banci-bancian. Itu yang lesbian diambil, dibina untuk jadi penurunan perempuan beneran. Ini hak asasi manusia. Kalau dibiarkan, itu namanya hak asasi setan. Jangan HAM, jadi HAS. Hak asasi setan. Goblok, bodoh diangkat jadi orang merawat manusia. Enggak benar, karena itu kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Yang dipakai di Amerika, di Eropa, di sini ini punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Agama mana yang merestui? Banci itu, homo itu, lesbian itu, agama mana? Amerika enggak mikir agama, suruh berangkat ke Amerika sana. Jadi hak asasi manusia di Amerika, jangan di Indonesia. Enggak benar itu. Karena itu umat Islam harus pintar. Ini banyak yang goblok-goblok itu yang berkomentar itu. Karena itu jangan mau tertarik dengan yang demikian. Ini benar, ini penyakit. Ini harus dibereskan, kasihan. Bagaimana nasib daripada umat Islam ini? Bagaimana nasib daripada bangsa Indonesia ini remaja-remajanya kalau mau begitu? Akhirnya sembahyang banci kabeh. Masirol muadu ya apa bisa bayang nukut bajum akhluk banci lembeng kabel nanti itu lalu ngangkat jenazah banci ya apa ayo itu tidak benar itu ada perusahaan-perusahaan barat ikut campur di Indonesia cari rezeki, ikut campur urusan ini, sok mendukung. Larang itu pemerintah, nggak boleh. Inti kerja di Indonesia, nurut dengan aturan Indonesia. Pulang ke negerinya sana kalau memang kerja di Indonesia tidak nurut dengan aturan dan akhlak orang Indonesia. Enaknya itu loh. Wis dodolan dek ini dolek duit, kemudian dia sok ikut-ikutan mendukung. Nggak benar itu. Karena itu hati-hati. Ya.
Hati-hati ini. Perkawinan sejenis. Mana ada perkawinan sejenis? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Hah? Inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah itu membuat Nabi Adam, kemudian dibuat pasangannya, baru dikawinkan. Dua jenis yang berlainan itu dijadikan satu dengan lewat ijab dan gobul, itu namanya kawin. Lah kalau sejenis itu bukan kawin, kawan. Orang kawin tadi itu supaya ada libaga ittanasul, supaya punya turunan. Mana ada sejenis punya turunan kawin? Yang benar aja. Istilah kawin dipleset-plesetkan. Enggak benar ini, enggak benar. Ini di luar daripada jalur agama, tidak ketuhanan yang Maha Esa nih. Tidak ketuhanan yang Maha Esa, karena itu harus diperangi. Enggak boleh begitu. Ya benar itu. Jangan hanya penampilan di televisi aja yang bencong-bencongan dilarang. Yang bencong-bencongan di jalan juga ditangkep, dibina. Dibina. Kenapa? Itu penyakit masyarakat tuh. Penyakit masyarakat. Itu harus dibina mereka, ditangkap, dibina. Ah, baru bagus tuh. Ayo kita jalankan akhlak yang diatur oleh Nabi. Sikap senyum terhadap umat Islam, berakhlak baik terhadap Islam, berseri-seri terhadap orang Islam, menampakkan kesenangan jika ketemu dengan orang Islam, bagus ucapannya terhadap orang Islam, dan tawadhu terhadap mereka. Mudah-mudahan insyaallah ini semuanya akan bisa mengantarkan kita ke jalan yang Allah ridai. Amin Allahumma amin. Ala hadinni yakun ya salihah. Al-Fatihah.